Selamat datang di Las Vegas, kota di mana neon bertemu kegilaan dan malam tak pernah sepi. Namun di balik gemerlap kasino dan sorotan cahaya, ternyata ada sejuta rahasia dan hal wajar yang mungkin belum Anda ketahui. Siapkan diri kalian untuk menyusuri Las Vegas dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan sekedar tentang kemenangan besar atau malam penuh hiburan, tapi juga tentang kisah dan pengalaman unik yang membuat kota ini begitu menarik. Jadi jangan lewatkan. Kita akan ungkapkan bersama hal-hal wajar yang terjadi di Las Vegas yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai. Yang pertama adalah kegaduhan dan kreativitas. Saat kita memasuki lorong-lorong kehidupan Las Vegas yang tak pernah tidur, jauh dari gemerlap strip dan hiruk-pikuk kasino, kota ini memiliki kegaduhan sendiri yang tak kalah menarik. Mari kita mulai dengan mengamati aktivitas di sepanjang Fremont Street, yang jauh dari kelawan strip utama, namun memiliki pesona tersendiri. Di sini kita dapat menemukan seniman jalanan yang brilian, yang karya-karyanya menciptakan galeri luar ruangan yang hidup dengan penuh warna. Dinding-dinding dipenuhi dengan ekspresi kreativitas, dan setiap sudut memberikan pandangan ke dalam jiwa kota yang penuh warna ini. Begitu kita menjelajahi lebih jauh, kita akan menemui pertunjukan jalanan yang tak terduga. Musik jalanan, pesulap, dan seniman performance yang membuat sudut-sudut kota ini berdenyut dengan energi yang unik. Ini bukan hanya pertunjukan, tapi kisah nyata dari komunitas artistik yang hidup di sela-sela gemerlap kota. Tak hanya itu, Las Vegas juga merupakan rumah bagi komunitas kreatif yang tak pernah berhenti berinovasi. Studio seni, galeri independen, dan ruang kreatif menghiasi kota ini, menunjukkan bahwa di sini ada lebih dari sekedar jackpot dan mesin slot. Kreativitas adalah mata uangnya, dan Las Vegas adalah panggungnya. Jadi, mari kita nikmati momen-momen kegaduhan dan kreativitas ini di Las Vegas yang seringkali terlupakan, tetapi tak kalah menarik. Dan siapa tahu, mungkin kita akan menemukan keindahan di antara kebisingan yang tak pernah berhenti di kota yang selalu bersinar ini. Yang kedua adalah kuliner luar biasa. Las Vegas bukan hanya tentang kegaduhan dan keberanian di kasino-kasino megahnya. Kita sekarang memasuki dunia kuliner Las Vegas yang menawarkan lebih dari sekedar permainan meja. Mengapa berhenti di kasino jika Anda bisa mengunjungi kios makanan jalanan yang menggoda di Art District? Di sini aroma kelezatan memenuhi udara dari berbagai kios yang menawarkan hidangan internasional yang autentik. Mulai dari makanan Jalisco hingga hidangan inspiratif dari pengusaha lokal. Anda bisa merasakan kulinernya di sini tanpa harus bertaruh di kasino. Tidak hanya itu, melainkan di luar Las Vegas Strip, kita dapat menemukan restoran-restoran lokal yang mengesankan. Tidak hanya tempat makan, ini adalah destinasi kulinernya. Tempat-tempat ini seringkali menawarkan pengalaman kuliner yang lebih intim, dengan koki-koki berbakat yang menghadirkan kreativitas dan inovasi ke dalam hidangan mereka. Namun jangan salah, pengalaman kuliner di Las Vegas tidak selalu mahal. Di sini kita juga dapat menemukan tempat-tempat yang ramah disapa, namun tetap memberikan rasa yang lezat. Mulai dari makanan jalanan yang menggoda selera hingga tempat-tempat yang menyajikan hidangan klasik dengan sentuhan modern. Las Vegas menyuguhkan ragam kuliner yang memuaskan setiap selera. Jadi, apakah Anda ingin mencicipi hidangan dari seluruh dunia atau mencari petualangan kuliner lokal yang autentik? Las Vegas memiliki segalanya, dan percayalah, pengalaman makan di sini akan menjadi bagian tak terlupakan dari perjalanan Anda. Mari kita melangkah ke dunia rasa yang tak terduga dan mengeksplorasi palet kulinernya yang luar biasa. Ayo, teruskan. Yang ketiga adalah pernikahan kilat. Di bagian ketiga, di mana kita akan merambah dunia yang penuh dengan cinta dan keputusan mendalam dunia pernikahan kilat di Las Vegas. Meskipun banyak yang mengetahui bahwa kota ini terkenal dengan pernikahan spontan, masih banyak yang tidak tahu keunikan dan cerita menarik di balik pintu-pintu wedding couple. Mari kita mulai dengan Fremont Street, di mana pernikahan kilat menjadi semacam ritual ikonik. Di sini pasangan-pasangan memutuskan untuk mengikat janji hidup dalam waktu yang singkat dan penuh dengan kejutan. Dengan wedding couples yang tersebar di sepanjang jalan, setiap satu langkah kecil bisa menjadi awal yang baru bagi pasangan tersebut. Namun ada juga cerita penuh emosi dan keputusan mendalam di balik setiap pernikahan kilat. Bukan sekedar keputusan impulsif, beberapa pasangan memilih Las Vegas karena simbolisme dan kebebasan dalam membuat keputusan besar ini. Melalui wawancara dengan beberapa pasangan, kita bisa melihat bahwa di balik kilauan neon ada kisah cinta yang beraneka ragam dan unik. Selain itu, kita akan melihat bahwa wedding chapel bukanlah satu-satunya tempat untuk mengucapkan janji hidup. Tempat-tempat ikonik seperti High Roller Observation Wheel atau bahkan Grand Canyon menawarkan pengalaman pernikahan yang lebih seru dan tak terlupakan. Las Vegas dengan segala keunikan dan ekstravagansinya
memberikan pasangan ruang untuk merayakan cinta mereka dengan cara yang paling mereka inginkan. Jadi bersiaplah menyelami dunia pernikahan kilat di Las Vegas, tempat di mana keputusan mendalam bisa diambil dalam sekejap, dan cinta bisa ditemukan di antara kilauan neon dan sorotan gemerlap kota. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita yang penuh emosi dan kebahagiaan ini. Yang keempat adalah seni jalanan yang mempesona. Di bagian keempat perjalanan kita di Las Vegas, di mana kita akan menjelajahi keindahan kota ini melalui seni jalanan yang penuh warna dan mengagumkan. Jauh dari kilauan strip, kita akan menemukan galeri-galeri luar ruangan yang menyuguhkan karya seni yang mencengangkan dan menceritakan kisah-kisah menarik di setiap detailnya. Pertama-tama mari kita masuk ke Art District, tempat di mana kreativitas dan ekspresi bebas merajai. Dinding-dinding di sini adalah kanvas bagi seniman-seniman jalanan yang berbakat. Graffiti-graffiti berukuran besar, mural yang menginspirasi, dan lukisan-lukisan yang menceritakan kisah unik kota ini dapat ditemui di setiap sudut. Namun keindahan jalanan di Las Vegas tidak hanya terbatas pada Art District. Jika kalian melangkah lebih jauh, kita akan menemukan Container Park atau sebuah tempat di mana kontainer-kontainer warna-warni diubah menjadi galeri seni dan toko kreatif. Di sini setiap langkah kita diiringi oleh instalasi seni yang menciptakan suasana yang magis dan mengundang refleksi. Tidak hanya itu, Las Vegas juga membanggakan mural-mural yang dibuat oleh seniman-seniman terkenal di dunia. Dinding hotel dan bangunan di sepanjang Las Vegas Boulevard menjadi layar bagi karya-karya yang memukau, dan setiap mural memiliki cerita dan makna yang mendalam. Selain seni jalanan permanen, kota ini juga dikenal dengan festival seni jalanan tahunan yang memikat hati pengunjung dan warga setempat. Dari instalasi interaktif hingga pertunjukan seni multimedia, Las Vegas tidak pernah kehabisan cara untuk merayakan dan menghargai kekayaan seni jalanan. Jadi bersiaplah untuk terpesona oleh keindahan tak terduga di setiap sudut kota ini. Seni jalanan di kota Las Vegas bukan hanya hiasan dinding, melainkan kisah nyata dan ekspresi yang memperkaya jiwa kota ini. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita dan saksikan sendiri keajaiban seni jalanan di Las Vegas yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jadi itu dia teman-teman. Las Vegas bukan hanya tentang perjudian, melainkan juga tentang kehidupan, seni, dan pengalaman unik. Saya harap Anda bisa menikmati perjalanan ini, dan jika Anda pernah mengunjungi Las Vegas, beritahu kami pengalaman Anda di komentar ya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan fakta menarik dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!